Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses. Konco ngarit, konco tenak, konco tani. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi di Pasar Sapi Pon Mula Anjaken, Pati, Jawa Tengah. Pasarnya buka di setiap pasaran Jawa yaitu Pon 5 hari sekali, teman-teman. Tepatnya dari Rebu Pon tanggal 4 Oktober 2023. Kali ini kita di sapi-sapi Doro atau sapi-sapi betina muda Doro ya, teman-teman. Seperti ini, untuk kualitas barangnya sangat melimpah sekali. Nah, ini para petani sangat ramai sekali karena di hari Rebu Pon itu hari yang baik untuk belanja sapi, khususnya yang ada di daerah Anjaken, Kabupaten Pati ini. Nah, menurut para petani itu hari yang baik Rebu Pon. Jadi pasarnya sangat ramai sekali ini. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita langsung saja review harga sapi dan kualitas sapi, khususnya di sapi-sapi Doro. Tetap pantengin channel Jindak TV. Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan updatean video terbaru bareng Jindak TV. Kita langsung saja. Kali ini tepat di depan saya ini ada satu ekor sapi Doro, sapi pegon. Ini dibanderol di harga 5 ringgit atau alias 12.500. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Kisaran usia 1 tahunan. Lebih dikit. Nah, seperti ini untuk kualitas sapinya di sapi Doro. 5 ringgit. Waduh. Rp5 barangnya seperti ini atau 12.500. Wah, berdebu pasarnya karena kan musim kemarau. 12.5 nego. Pegon sapi Doro. Boleh digoyang semampunya. Seperti ini kualitas sapinya. Dan selanjutnya kali ini ada limusin sapi Doro juga, teman-teman. Long sasis. Barangnya bagus. Kaki-kakinya juga lumayan bagus. Orang Sangawi no. Doro, harga berapa Pakde? 14 juta lebih. 14 juta lebih sudah vaksinan sapinya. Limusin. Kawin dewi, wani kawin nih. Wis wani pereh sapi ini. Seperti ini. 14 juta lebih. Masih bisa nego. Dari segi posturnya seperti ini ya. Tidak terlalu tinggi. Dari segi pantat-pantatnya. Bokong-bokongannya. Ora usah ngaweno. 14 lebih. Seperti ini kualitas sapinya. Kita geser lagi ke sapi berikutnya. Kali ini ada si metal. Oh, ini Doro bertanduk harga berapa, Bos? 15 juta. Nego ya. Kisaran usia 1 tahunan lebih dikit. Nah. Sapinya bagus, ha? Barangnya halus. Kaki-kakinya juga bagus. Oh. Soteng. Oh, becos itu tunggu iki. Oh, Indosiar hari jadi ini. Ya, seperti ini tuh kualitas sapinya. Doro si metal ayu. Ya. Seperti ini 15 juta nego semampunya. Tertanduk. Sapinya halus. Nah. Dari belakang, teman-teman, seperti ini. Dari belakang bagus. Oh, oke.
tengah. Aku dari belakang juga. Calon ibu seksi ini. Calon ibu montok berarti. Nah, seperti ini teman-teman. Di Sapidoro ya. Coro ibarat orang itu nganu perawan gadis desa. Gadis desa ini. Doro. $15 juta nego. Seperti ini kualitas sapinya. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. 2 ekor sapi-sapi Doro. Beranan bro. 12 jutaan. Sampingnya podo, popito. 12 jutaan lebih dikit ini. Kisaran usia 1 tahunan sama ya. 12 jutaan yang ini. Ada limusin dan juga ada pegon. Oh, sapinya seperti ini, teman-teman. Oh, pegon semua ternyata. Pegon semua ternyata, teman-teman. Harga 12 jutaan atau 12 jutaan. Letuke Gusti. Kita review sambil menghirup apa itu namanya? Debu yang ada di pasar sapi. Harga 12 jutaan, kisaran usia 1 tahunan, lebih sedikit. Seperti ini tuh kualitas sapinya, teman-teman. Pegon, pegon ya. Pegon yang apik. Garis kaki-kakinya seperti ini. Target 12 jutaan 500. Garis pantat-pantatnya seperti ini. Sangat ramai sekali pasarnya, ramai dari Rebu Pon. Wah, yang ini punggungnya lebar. Boleh ditawar semampunya. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. Masih di sapi Doro. Kali ini ada si metal, kisaran usia 1 tahunan. Harga berapa, Mbah? 11.500. 11.500 ya, barangnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. 11.500. Si metal. Sapi Doro. Ya, seperti ini. Soalnya sapinya terlalu mepet. Kaki-kakinya teman-teman seperti ini. Bagus. Dari segi pantat-pantatnya. Rp11.500.000 nego semampunya. Dan selanjutnya ini juga si metal, harga berapa? Rp10.500.000 ya, Doro juga. Kisaran usia ya 1 tahunan kurang lebih. Rp10.500.000 nego. Barangnya seperti ini. Rp10.500.000 teman-teman, seperti ini kualitas sapinya. Kalau dari belakang seperti ini. Rp10.500.000 dari segi kaki belakangnya. Rp10.500.000 nego. Ya. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. Masih di deretan sapi-sapi Doro. Nah, ini juga ada sapi pegon bagus ini. Tinggi. Tinggi teman-teman.
12 juta nego. 15.000 per 12 juta lah. Yo api gedhe ngono. Harga berapa? Harga berapa? 13. Oh, 13 juta ternyata teman-teman. Seperti ini sapinya. Pegon. Barangnya halus juga. Kaki-kakinya juga seperti ini. 13 juta. Oh, wes payu be. Ya orang. Sudah deal ternyata malah ini. Sudah deal lah, ini proses transaksi. Berapa ini mau? Berapa? 13. 13, enggak tahu ini tadi kena berapa ini ya. Ditawar. 13. Soalnya terlalu rapat galangan-galangan dari depan seperti ini teman-teman. Babonan. Babonan. Doro. 13 juta. Seperti ini kualitas sapinya. Tolong. 13 juta. Ada pekon. Barangnya bagus. Seperti ini. Dari kaki-kakinya juga bagus. Dan selanjutnya di sapi Doro. Hari ini ada pegon lagi teman-teman. Ini mayoritas di sapi-sapi pegon. Harga berapa bos? 12 lebih. 12 lebih ya. Kisaran usia 1 tahunan lebih dikit. Rolasewu atau 12 juta lebih di sapi Doro. Seperti ini kualitas sapinya. Khusus hari ini di sapi Doro sangat ramai diburu para petani, khususnya yang ada di pasar sapi PON Ulaan Jaken. Di hari Rebo PON adalah hari yang bagus untuk beli sapi ya teman-teman. Menurut orang Jawa atau orang sini ya, Rebo PON, pasar sapi PON ramai pembeli ya. Khususnya di sapi-sapi Doro ini ya. Kali ini tepat di depan saya ini dibanderol di harga 12 juta lebih nego. Salah satu sapi Doro ada pegon. Dari segi posturnya sampai kaki-kakinya seperti ini. Dadine sapi. Dan selanjutnya kali ini ada si metal bulbul. Harga berapa, Bay? 12. 12 jutaan. Kisaran hampir sama usianya 1 tahunan lebih. 12 juta. Nego semampunya. Sapinya seperti ini teman-teman. Sapi-sapi Doro pasar PON Ulaan Jaken hari ini tepatnya dari Rebo PON 4 Oktober 2023. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu pantengin channel di Jinak TV, semoga bermanfaat. Demikianlah review kami di sapi-sapi Doro, kualitas bagus di pasar sapi PON Ulaan Jaken, diserbu para petani yang ingin mau belanja sapi. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.